Jadi boleh? Boleh. Apa yang saya tahu tentang program ini, ia membantu student untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan tentang penguatkuasaan undang-undang. Yang buatkan saya berminat dengan program ini, saya ingin mengetahui konsep undang-undang luar dan dalam negara. Target bidang kerja yang ingin saya ceburi ialah bidang penyiasatan jenayah dan juga unit reform. Contohnya, macam immigration. Semestinya diploma iktiraf di bawah PDRM dan juga peluang bekerja dalam sektor swasta dan juga kerajaan. Dalam kehidupan sehari-hari saya, saya lebih berhati-hati daripada melakukan sebarang perbuatan untuk mengelakkan dalam salah laku jenayah dan keselamatan. Ya, sangat detail, contohnya macam akta, proses pembicaraan, hukuman dan sebagainya. Lecturer juga banyak membantu kami dalam penjelasan silibus dan pengurusan masa yang baik, dan kami juga pernah pergi mahkamah untuk melihat prosiding secara nyata. Pegawai immigration, insyaAllah. Nasihat saya untuk student di luar sana, pastikan korang rajin membaca dan buat assessment. Jangan buat malas-malas tau, kena jaga kerima. Okay?